Jadi ini adalah daily look aku ketika aku ingin ngampus. Yang mana ketika aku ngampus itu aku gak peduli yang namanya jerawat atau flek hitam, jadi aku gak pernah nutupin. Yang penting muka aku segar, tahan minyak, dan kelihatan udah mandi. Dan aku make up-an dari jam 6.30 sampai jam 6.59, cuman ngabisin waktu setengah jam. Pokoknya ini simple banget. Dan gokilnya, hari ini banget aku baru nyobain yang namanya aku pakai BB cushion keputihan. Cuma aku bisa akalin kayak gini. Enggak, keputihan Samsung. Mau tahu caranya kayak gimana? Nonton ya. Hai, selamat pagi. Di sini sekarang jam 6.30 kalau kelihatan nih. Dan aku udah ada di parkiran kampus. Dan aku datang ke pagian. Dan tadi berangkat dari rumah buru-buru karena aku macet di tol. Jadinya aku berangkat no make up kayak gini. Dan karena aku lagi gabut banget, jadi aku pengen sekalian ngevideo aja my daily look. Dan kayaknya kali ini aku bakalan pakai Gigi Hadid. Nah, ini tuh warnanya keterangan banget di kulit aku. Ini terang banget sih kalau lihatnya. Nih. Pokoknya ini terang banget di kulit aku, jadi aku pengen eksperimen gitu. Aku bakalan nyoba kalau aku pakai BB cushion yang keterangan dan aku akalin pakai bedak yang agak gelapan gitu, hasilnya di muka aku kayak gimana sih. Semoga aja berhasil. Pertama kali pastiin banget udah cuci tangan, karena habis megang setiran ini tangan lo bakalan kotor banget. Tadi gue udah cuci tangan dan ayo kita mulai. Aku mau langsung pakai BB cushion ya, karena tadi di rumah aku udah sempat pakai semacam pelembab gitu. Kalau banget sih gila. Banyak kan. Kalau rencananya mau pakai tipis-tipis aja. Keputihan. Ini putih banget leher aku. Ini setengah udah aku pakein BB cushion. Terus beda kan sama kak. Aku bakalan tiban pakai bedak yang biasa aku pakai makeover. Biasanya aku pakai yang champagne. Sekarang aku mau pakai yang coffee. Udah gak ada di sini. Aku mulai dari jidat. Nah kan, gelap kan? Aku udah ngerasa bener-bener kayak natural gitu. Lihat. Mantap, ini berhasil, gengs. Aku pengen, rencana pengen pakai blush on tipis-tipis aja, kayak biasa pakai Catrice kecintaan aku. Bener-bener tipis-tipis aja biar seger. Aku blend lagi pakai bedak. Nah udah, akhirnya aku bakalan pakai alis warna hitam. Sikat dulu. Aku pakai Vando
murah meriah dan mantap. Kita bikin ya. Jadi mantap, alis udah jadi, sekarang tinggal pakai maskara. Lihat perbedaannya. Ini adalah maskara, mantap banget. Aku pakai Benefit yang Roller Lash. Jadi biasanya kalau untuk ngampus, aku prefer pakai semacam apa sih ini, lip ice dari Catrice, tint lip glow balm. Better kan? Habis itu aku bakal nambahin, aku pakai lip tint lagi dari Benefit. Aku taruh di tengah-tengahnya. Jadi daily makeup aku sesimpel ini. Kalau untuk keseharian, aku bener-bener gak peduliin yang namanya ini nih, flek-flek hitam, bekas-bekas jerawat ataupun jerawat. Aku sama sekali gak mau yang coverage gitu makeupnya, karena bakalan terlihat sangat dempul. Dan sekarang jam 6.59. Tadi aku mulai jam 6.30, selesainya setengah jam doang. Dan jadi ini adalah my daily look. Teman-teman yang udah nonton, yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton video aku, terima kasih banyak. Sekarang aku ingin beraktivitas. See you on my next video, bye.